Bagi memperkukuhkan penguatkuasaan digital HSO, KKM sedang melaksanakan satu projek rintis penggunaan gelang pengawasan elektronik. Peranti elektronik atau digital tracker ini dicadang untuk digunapakai bagi membantu pihak KKM memantau pergerakan individu dari luar negara atau kontak rapat individu yang mengalami gejala sementara menunggu keputusan ujian COVID-19 serta pesakit COVID-19 kategori 1 dan 2 yang diarahkan untuk menjalani kuarantin isolasi wajib di rumah atau tempat kediaman. Melalui pelaksanaan sistem kawalan kuarantin ini, individu berkenaan dapat dipantau dengan lebih berkesan dan pada masa yang sama, maklumat kesihatan individu tersebut dapat diperolehi dan direkodkan secara digital. Setakat ini, Kementerian Kesihatan Malaysia sedang melaksanakan projek rintis penggunaan 1,000 unit peranti terhadap pengembara yang tiba dari luar negara yang telah mendapat kebenaran untuk kuarantin wajib di rumah atau tempat kediaman. Projek rintis ini dilaksanakan secara penyumba luaran, outsourcing, di mana perkhidmatan pemaksanan dan pemantauan dilakukan sepenuhnya oleh pihak syarikat. Sementara itu, penguatkuasaan bagi pelanggaran terhadap pemantauan ini akan dijalankan oleh pihak KKM dengan bantuan pihak PDRM. Justeru, perolehan sepenuhnya sebanyak 30,000 unit peranti akan dilaksanakan.